Nah, ini dia tempatnya, Cafe Omah Putih. Dari atas ini bagus banget guys, kita bisa ngeliat ke area cafe, kita bisa lihat pemandangan ke arah pegunungan, ke arah kota Bandung. Kayaknya kalau ini malam-malam tuh asik banget ya, bisa ngeliat kelap-kelip lampu. Halo sobat, ketemu lagi dengan Denny Channel. Kali ini kita lagi mau makan siang di sebuah kafe di daerah Bandung Timur. Jadi ini aku masuk melalui jalan Pasir Impun. Awal masuk sih jalanan masih oke ya, walaupun nggak terlalu besar tapi masih dapat dilalui dengan dua kendaraan. Dan jalanannya masih mulus guys. Nah ini kita masih terus jalan dengan posisi jalanan semakin lama semakin naik ya. Dan kita agak lumayan juga nih, dari awal aku masuk tadi dari jalan Pasir Impun bawah sampai ke sini ada sekitar berapa menit ya, mungkin 10 atau sampai 15 menit. Dan ini kita udah mulai memasuki jalanan yang naik dengan kontur jalan yang seperti ini guys. Jadi udah mulai nggak mulus dan berbatu ya. Ini juga jalanannya kecil, jadi kalau pas simpangan seperti ini, aduh, harus hati-hati banget nih guys. Jadi tips dari aku buat sobat Denis yang mau ke Omah Putih, mau ke sini, ada baiknya dipersiapkan dulu kendaraannya ya. Nah, setelah sampai di jalanan ini, nanti di depan itu jalanannya agak kecil dan kita harus belok ke kiri dengan turunan yang agak lumayan ya guys. Jadi harus hati-hati banget. Tapi ini view-nya oke banget nih guys. Dari sini udah kelihatan banget ya view ke arah pemandangan alam di sekitar. Seperti ini nih guys. Kecil banget ya jalannya dan menukik turunannya. Lumayan kalau kita nggak hati-hati karena pinggirannya tuh nggak ada pembatas. Buat sobat Denis yang mau kesini bisa juga menggunakan Google Map karena titiknya itu memang tepat banget ya. Nanti untuk link Google Map-nya kita akan simpan juga di deskripsi. Dan ini jalannya semakin lama makin kecil nih guys. Jadi kalau misalnya simpangan dua kendaraan kayaknya salah satu memang harus mengalah dulu. Mendekati tempat tujuan, ini jalanannya benar-benar naik guys. Jadi kendaraan yang kesini itu harus benar-benar prima. Dan akhirnya kita sampai juga di lokasi tujuan. Ini tempatnya guys. Kalau di sini udah luas nih. Kita parkir dulu ya. Nah, ini dia tempatnya. Cafe Omah Putih. Dan aku kesini itu dalam rangka halal bihalal keluarga guys. Jadi masih acara lebaran gitu loh. Kita sekarang lagi ada di Omah Putih. Rencananya kita mau halbil keluarga di sini. Ini daerah Bandung Timur, daerah atas di perbukitan, dimana kita makan juga bisa sambil melihat view yang indah. Di sini ada kolam ikan juga loh guys. Ada dua, ikannya ada dua. Ada banyak dong. Ada banyak dong ikannya.
pada saat masuk aku ngelihat bangunan mirip-mirip kayak menara gitu ya. Jadi kita coba naik ke sini nih. Oh, ternyata di bawahnya ada musola juga nih, guys. Nah, sekarang Denis naik ke atas ya. Pengen lihat pemandangan juga dari atas ini. Dan sesuai prediksi dari atas ini bagus banget guys, kita bisa ngelihat ke area cafe dan kita juga bisa ngelihat view ya, kita bisa lihat ke kolam. Udah gitu selain itu kita bisa lihat pemandangan ke arah pegunungan, ke arah kota Bandung. Kelihatan sedikit ya, ini sebetulnya cuacanya cerah nih guys, tapi kayaknya kalau ini malam-malam tuh asik banget ya, bisa ngelihat kelap-kelip lampu. Sekarang kita bakalan masuk untuk cari tempat untuk kita makan ya guys. Kita sampai di kafe ini sekitar jam 11:30, sementara kafenya sendiri bukanya baru jam 12 guys. Tapi memang kita di jalan tadi udah reservasi ya, dan mereka juga mungkin sedang persiapan untuk buka kafe. Ini ruang utamanya nih guys, dan di sini juga bisa karaoke. Kenapa? Gak apa-apa. Aku juga masih mau lihat tempat. Cemilan gitu juga bisa kali ada. Bisa kayak bakwan gitu ya. Sambil menunggu, kita mau lihat-lihat dulu nih guys. Dan di sini juga ada arena bermain anak-anak, ada ayunan, jadi anak-anak pasti seneng ya. Dan ini juga bisa menjadi pilihan untuk tempat makan ya. Ini jadi ada saung atau gazebo, tapi aku nggak pilih di sini karena ini tempatnya agak kecil ya. Jadi kita masih perlu ruangan yang lebih besar lagi. Sementara anak-anak masih asik bermain ayunan. Karena penasaran, aku tetap masuk ke dalam gazebo ini ya. Ini memang tempatnya agak kurang kalau buat keluarga kita ya, karena kita banyakan. Cuman pemandangan dari sini tuh bagus banget guys. Nih, kalau duduk di sini kita bisa ngeliat pemandangan ke arah kota Bandung. Hanya sayang udah agak mendung ya, jadi nggak begitu kelihatan. Saungnya kecil, oh itu besar nggak? Nah ini ya. Dan akhirnya aku dapetin tempat yang cocok banget ya. Ini tempatnya luas dan kayak private gitu ya, jauh dari yang lain, terpisah gitu. Ini cukup banget nih buat menampung keluarga kita. Ya tuh, bukanya jam 12. Belum buka. Jam berapa? Jam 12.
sambil menunggu kafenya buka dan kita juga lagi pilih-pilih menu ya. Sementara Dennis lagi main games nih guys. Ini anak nantangin Panco nih guys, tapi kalah ya dia ya. Dan kita pilih-pilih menu nih guys, tapi baru beberapa ya yang ada, jadi seperti menu-menu pembuka karena untuk main course-nya tuh mereka belum siap. Sambil nunggu pesanan kita datang ya, sementara Dennis lagi asik main ayunan, aku masih mau lihat-lihat ada apa aja fasilitas di sini. Dennis malah coba jalan keluar kafe guys, karena sekilas dari atas sana pemandangannya tuh emang bagus banget. Jadi kita coba jalan-jalan keluar ya. Dan di bawah sana ternyata ada villa juga tuh guys, kelihatan ya. Kayaknya asiknya kapan-kapan kalau kita nginep di sana. Dan dari tempat ini juga kita bisa langsung ngeliat ke masjid yang lagi viral di daerah Jawa Barat ya, daerah Bandung, yaitu Masjid Al Jabar. Dan kita sekarang balik lagi ke tempat kita makan yuk. Dan ternyata pesanan kita udah mulai berdatangan ya. Aku di sini pesan bakwan, bakwannya gede-gede loh guys. Terus kita juga pesan pisang goreng, kita pesan seblak. Katanya seblaknya di sini juara, enak banget. Selain itu kita masih pesan camilan yang lain sih, ada cireng, ada apa ya, banyak banget gitulah guys. Ini kita memang banyakin pesan cemilan dulu ya guys, karena buat main course-nya untuk makanan utama seperti nasi mereka masih belum siap. Akhirnya setelah beres dengan makanan pembuka, kita udah cemal-cemil gitu guys. Terus akhirnya kita pesan nasi juga ya. Ini kita pesan nasi timbel komplit, jadi di situ ada ayam bakar, ada tahu goreng, ada mendoan, ada ikan asin, sayur asem, lalap, sambal. Wah, mantap deh. Sementara di luar kafe sudah turun hujan dengan lumayan lebat ya. Dan kita lagi asik-asik makan, malah nambah selera makan nih guys. Dingin-dingin gini pengennya ngunyah terus. Sekian cerita dari Cafe Omah Putih. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe biar aku selalu semangat kasih informasi seputar jalan-jalan kuliner dan review hotel. Terima kasih. Bye-bye.